laga Persija versus Persib ditunda. Hal itu dikatakan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko, Rabu, 1 Maret 2023. Sedianya, laga tersebut akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno. Namun, di saat bersamaan, lokasi tersebut sudah diboking oleh panitia konser musik Blackpink. Memang, ada pilihan laga Persija, Persib, di Stadion Patriot Candrabaga. Namun, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, panpel dari Persija kekeh ingin laga itu digelar di Stadion Gelora Bung Karno. Awalnya, pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Sabtu 4 Maret 2023 tanpa penonton. Perubahannya, sesuai dinamika informasi yang kami dapatkan menjadi perubahan. Jadwal itu sama liga ya, PT Liter, IB, kami kepolisian hanya untuk permintaan pengamanan, jadi informasi dinamika perubahan itu adanya di sana ya, ujar Truno Yudo, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu, 1 Maret 2023. Namun, di saat yang bersamaan Stadion GBK akan digunakan untuk konser musik asal Korea Blackpink pada 4 Februari 2023. Itu perubahan dinamikanya, saya sampaikan begitu. Dari Biro Ops, terus dari Intel malam ini sampaikan seperti itu, di GBK dan ditunda, katanya, itu dari pihak penyelenggara minta di GBK, dan GBK-nya digunakan konser, informasi yang kita dapatkan, karena kaitannya pengamanan, bukan menyusun jadwal, tambahnya.